Ria Ricis bayar 30 juta rupiah foto prewedding bareng Teuku Ryan. Fotografer, nggak pegangan tapi main mata. Jelang pernikahannya dengan Teuku Ryan, Ria Ricis menghabiskan dana 30 juta rupiah untuk foto prewedding. Konsep foto pranikah atau prewedding yang diusulkan oleh Ria Ricis dan Teuku Ryan bernuansa Islami. Sang fotografer mengatakan, meski foto prewedding Ria Ricis dan Teuku Ryan bernuansa Islami, mereka tetap romantis. Kesaksian sang fotografer dilihat dari intens investigasi yang diunggah pada tanggal 30 Mei tahun 2021. Sang fotografer menjelaskan Ria Ricis mulanya meminta mereka menyiapkan 3 konsep prewedding. Yang pertama, Ria Ricis ingin nuansa serba suci dan putih. Yang kedua, Ria Ricis meminta konsep artis Bollywood atau India. Dan yang terakhir, Ria Ricis menginginkan konsep back to school atau anak sekolahan. Semua permintaan Ria Ricis soal konsep prewedding ini akhirnya dipenuhi oleh sang fotografer. Enggak boleh bersentuhan, tapi harus tetap romantis jadi cuman eye contact aja, beber sang fotografer. Lebih lanjut, fotografer menjelaskan bahwa permintaan Ria Ricis membuat mereka tertantang. Tantangannya, kita harus memberikan kualitas yang bagus, tapi icisnya terbatas, dia harus berpenampilan yang sopan, lanjut fotografer. Meski begitu, fotografer mengatakan bahwa keinginan Ria Ricis prewedding Islami bisa dilakukan oleh pasangan manapun. Jadi konsep prewedding cinta suci dengan pose Islami bisa dilakukan oleh pasangan manapun yang tidak mau bersentuhan, pungkas sang fotografer. Sementara itu, Oki Setiana Dewi atau kakak dari Ria Ricis menyampaikan bahwa pernikahan sang adik dengan Teuku Ryan akan segera diselenggarakan. Meski begitu, Oki Setiana Dewi menyebut Ria Ricis akan membeberkan tanggal tepatnya sendiri. Sehingga Oki Setiana Dewi tidak ingin mendahului pengumuman pernikahan mereka berdua.